Bupati Pati disambut meriah oleh warga Desa Kajar, Kecamatan Trangkil. Pasalnya kehadiran pemerintah dalam memberikan penyuluhan terhadap program KB tergolong sangat minim selama program ini dilaksanakan. Pak Muji, Kepala Desa Kajar, mengaku penyuluhan program KB di desanya sangat jarang ditemui, bahkan belum ada. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi koreksi pemerintah Kabupaten Pati untuk mengeksekusi pemusatan kampung KB di tiap kecamatan. Keterawannya panjenengan dan dengan kepadatan waktu yang ada disempatkan untuk rawuh kesempatan di pagi hari ini untuk melakukan pencanangan kampung KB. Selanjutnya saya selaku Kepala Desa Kajar ingin menyampaikan dumateng panjenengan sedaya yang rawuh bahwa kampung KB sasaran yang pertama karena kita masuk nih Pak Bupati Desa Kajar khususnya di RW 5 masih dianggap kurang dalam penyuluhan keluarga berencana maupun dalam kesehatan. Jadi untuk di Kecamatan Trangkil kita diberi kesempatan untuk mengubah image yang ada agar kedepannya juga bisa menjadi yang lebih baik. Setelah acara ini juga kita harapkan bersama mudah-mudahan untuk warga masyarakat Desa Kajar umumnya dan di Dukuh Selang RW 5 khususnya bisa menjadi sadar dengan adanya program KB sehingga nantinya program pemerintah bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan. Oksana Nuraja, Simpang 5 TV, melaporkan.